Apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat satu laras, masih bersama saya lagi di Sniper Teluk Kuantan. Pada sore ini saya dapat permintaan dari seorang masyarakat yang memiliki ladang sawit, yang dimana ladang sawit dia baru tanam dan ternyata bibitnya itu di apa? Makan tiga jabruk. Di apa? Dicabutin. Oh, dicabut monyet. Pucuk, ya. Pucuknya sama monyet. Jadi beliau ini minta tolong ke tim Sniper Teluk Kuantan bahwasanya untuk mengurangi populasi hama beruk di kebun beliau. Oke, sobat satu laras, di sini saya bukan untuk menembaknya tapi untuk mengusirnya. Dan bagi sobat satu laras yang belum subscribe, like, comment, dan share, itu tombolnya, padamkan cepat, jangan ragu-ragu. Oke, terus ikutin jejak kami di Sniper Teluk Kuantan pada kesempatan ini membantu petani sawit yang diganggu oleh hama beruk. Oke sobat satu laras, kami menuju lokasi perkebunan milik beliau, perkebunan sawit. Ya. Kita melewati jembatan. Siapa buat jembatan, Bang? Abang buat kah? Jembatan kayu. Ikutlah anak Bang. Ini bibit sawitnya. Ini lahan beliau. Kita coba telusuri dulu ya. Tapur Bang. Mariam buatan. Jangan. Hah? Jangan. Kok Abang numbang surang? Mantan di lubang ya. Bibit sawit beliau ya. Yang habis karena beruk. Ini batang duri apa nih? Duri salak. Mana? Kok makan baru itu makan baru loh. Waduh, rugi juga ya, Pak. 20 batang. 20 batang. 20 batang kali 45. 2 juta lebih. Itu ya, kan? Pokoknya itu yang dirasiko, itu lagi kepo tahu nak. Nak habis ya? Nak pun habis. Itu dia manjik kat situ. Oh, nyok. Kepo ada yang bau ya. Dia letin di sorak je. Oke, sobat satu laras. Kita coba telusuri ke dalam apa? Sosok-sosok atau semak-semak ini. Kita usir ke dalam hutan dia. Masih rintang ya. Di sini kami bukan untuk membunuhnya, cuman kami untuk mengusir supaya dia lebih menjauh dari kebun dia. Kita mengusirnya ke hutan dengan cara ditakut-takut dengan tembak, suara tembakan. Mana Bang? Itu bau enak. Hah? Iya, ini enak. Iya.
masih tinggi nih sobat satu laras. Oh, pohon ini besar. Hah? Yo, menti kunyi rak. Ini biasanya untuk minum nih akarnya sobat satu laras. Banyak airnya nih kandungannya. Astaga. Itu sebelah sana tuh yang terang itu kebun beliau. Ini kami ada di perbatasan-perbatasan kebunnya, berbatasan dengan apa, sosok bahasa kampungnya, sosok bahasa Indonesia saya nggak tahu, coba lihat sendiri di kamus. Oke sobat satu laras, masih dalam pencarian boruk ya, masih kami sisir. Tuh kontrol sana ya. Silau bro. Lupa ya orang carinya lah bang. Ketika dicari ya tak doleh. Hah? Tak ada sikut lah tak? Tak ada sikut lah nampak kot. Pasun sondok ni. Bawa tu sawit orang tu habis lah sawit orang tu po. Ini adalah mariam tradisional pengusir hama deruk ataupun monyet. Nah, itu bahannya spiritus tu. Spiritus. Ini bukan bahan untuk perang ya sobat satu laras. Pengusir hama nih, alat tradisional. Kita coba biru-biru apa dalam senjata tradisional pengusir hama. Menggeledar. Ah, sakit linga bok. Menggeledar ya. Habis. Spiritus habis, guys. Oke. Okay. Selamat sore sobat satu laras. Sekian jam kami berjalan, sekian jam kami menelusuri. Kami berhasil mengusir, cuman tidak dapat ketemu sama dia. Tuh jauh di ujung sana tuh. Buruknya. Ya kan kami tujuan kami bukan apa. Bukan untuk menembaknya kan. Cuman tujuan kami untuk mengusir dia. Dengan menakuti. Pakai senapan angin. Dengan senjata tradisional beliau ini. Senjata tradisional. Kalau bisa meluncur ini. Meluncur ke apa. Untuk genjatan senjata juga bisa. Oke, bercanda. Oke, untuk sobat satu laras yang belum subscribe, jangan lupa, karena video ini mau berakhir, di subscribe dulu. Sebelum berakhir, jangan di skip dulu, di subscribe, like, komen, dan share. Share.
Oke, lebih dan kurang saya ucapkan bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini petar.